Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsira wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ashabi ajmain amma ba'du. Rabbi habli hukma wa alhiqni bis solihin waj'al li lisana sidqin fil akhirin waj'alni mimmu warasati jannatin al ayah yang saya hormati Bapak Ibu Guru, wakil Khusus Kepala Sekolah dan Seta Wakilnya dan jajarannya yang telah dimuliakan Allah Ta'ala termasuk anak-anakku sekalian yang saya cintai yang saya banggakan di SD Mutual yang tercinta ini Alhamdulillah alamin pada kesempatan hari ini saya bisa hadir dalam rangka untuk memberikan segala sesuatu barangkali bermanfaat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nanti menjadi rungan kita bersama karena kita hidup tidak lepas satu-satunya hanya dari Allah subhanahu wa ta'ala yang menghidupkan dan kita mati juga kembali kepada Allah. Maka di dalam waktu yang masih singkat ini di bulan Ramadan ini mari kita banyak istighfar kepada Allah dan kita banyak berdoa agar kita di siang hari dan malam hari mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa taala dengan doanya Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika nusur Bapak Kepala Sekolah Bapak Ibu guru dan seluruh anak sekalian serta para hadirin pemirsa yang dimuliakan Allah taala, izinkanlah saya untuk menyampaikan sesuatu yang menjadi renungan kita bersama dengan topik keterkaitannya dengan bagaimana memelihara hak orang lain. Perlu kita ketahui dulu sebagaimana yang telah dilumuskan di dalam buku Kamus Indonesia, hak adalah merupakan kuasa atas segala suatu benda atau segala suatu yang dimiliki, suatu yang harus dipunyai. Sedang memelihara adalah melakukan sesuatu perbuatan yang baik untuk mewujudkan kondisivitas agar dapat tumbuh dan berkembang sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, pemahaman hal ini tidak lepas dengan istilah yang disebut dengan hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah pemenang manusia yang bersifat dasar sebagaimana manusia untuk mengerjakan meninggalkan memiliki dan menggunakan atau menuntut sesuatu hak yang berupa material maupun non-material. Tentu saja tidak lepas. Hak itu akan berarti akan menerima segala sesuatu karena setelah melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah diemban. Maka dari itu Pemahaman berikutnya hak asasi manusia adalah juga merupakan sebuah ikhtiar untuk memuliakan orang lain atau manusia yang terkait karena yang satu dengan yang lain saling membutuhkan, saling membantu dan hal ini tidak lepas segala satunya tidak membedakan ras, etnis, agama bangsa, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kita perlu memahami di dalam hak asasi manusia itu ada beberapa hak setelah kita cek di dalam Al-Quran memang telah tertuang sebagaimana mestinya. Yang pertama adalah hak hidup. Manusia dan jin tidak lepas di oleh Allah Ta'ala. Di dalam surah Ajarah 56, Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jin dan manusia dihidupkan oleh Allah tiada lain hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedang di dalam surat Al-Maidah ayat 32 ditegaskan oleh Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa man akhyaha faka'an nama akhyanna sajami'a yang artinya barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Tentu saja dalam hak milik ini, kita tidak sembarang dalam hidup ini, milik orang lain kita minta begitu saja, tanpa seizin. Dan jangan sampai lupa, kita menggunakan apa yang kita miliki, harus dicari, berusaha dengan hal-hal yang halal. Jangan sampai kita menggunakan suatu milik orang lain dengan yang batil atau yang haram. Yang kedua adalah hak milik. Karena tidak lepas manusia itu mesti memiliki sesuatu yang disenangi atau sesuatu yang dicari karena merupakan upaya untuk mensejahterakan dirinya sendiri maupun orang lain. Maka di dalam Al-Quran juga hak-hak di ini saya kutip di dalam Al-Baqarah ayat 188 wala amwalakum bainakum bil batil artinya dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil maka dari itu kita harus hati-hati hidup ini jangan sembarangan dan janganlah kita melakukan sesuatu yang tidak mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih-lebih jika mencari, terutama kita sebagai orang tua, harus mencari nafkah yang halal supaya anak kita harapan orang tua sebagai guru juga menjadikan anak didik kita menjadi anak yang solih dan solihah yang nantinya hidupnya bermanfaat atau berguna bagi orang banyak. Oleh karena itu jangan sampai lupa kita memakan sesuatu yang rezekinya halal, insya Allah di dalam mendidik anak putri kita menjadi anak yang solih solihah. Jangan lupa juga doanya, Robi habli minas solihin, Robi habli mila tunggal <tutup> dan toibah, inna kasameu doa, Robi cangli mu solati, wa ming duriati robbana watak doa. Selanjutnya hak kehormatan. Di samping tadi yang pertama adalah hak hidup, yang kedua hak milik, yang ketiga hak kehormatan. Karena manusia punya harga diri, punya jati diri. Oleh karena itu perlu kita perhatikan baik-baik hak orang lain itu juga perlu kita hargai sebaik-baiknya. Maka di sini juga saya sitirkan di dalam surat Al-Hujurat ayat 12 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya ayyuhalladzina amanu tanibu katsiran minadzanni inna badzani ismu wala tajassasu wala yaktab yang artinya kurang lebih wahai orang-orang yang beriman jauhilah banyak dari prasangka sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunting sebagian yang lain. Perlu difahami juga bahwa kita memang hidup ini harus introspeksi diri. Tuba liman sahulahu binas. Berbahagialah orang yang mau mengoreksi aibnya sendiri daripada mengerti aibnya orang lain maka jarang orang yang mau lihat dirinya sendiri. Maka kita sebagai hamba Allah harus selalu bercermin tiap hari, melihat kaca apa yang harus saya kerjakan, apa yang harus saya ucapkan, apa yang harus saya lakukan di dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, janganlah kita tidak menjaga lisan kita sampai mengguncing atau membicarakan kejelekan orang lain, karena itu termasuk dosa. Oleh karena itu kita mohon pada Allah, mohon berdiri pada Allah supaya kita Dijaga kejelekan kita dengan doanya. Allahumma inni a'udzubika al min syarri sam'i wa min syarri basari wa min syarri lisani wa min syarri qalbi wa min farji. Mohon perlindungan kepada Allah supaya dijaga kejelekannya dari pendengaran, dari pandangan, dari ucapan, dari hati nurani dan dari kehormatan di antara kedua kaki. Oleh karena itu, kalau kepingin kita dihormati orang lain, juga tidak lepas ajining diri sokoladi, ajining rogo sekobu, sono. Insya Allah kalau ini bisa dikerjakan, dilaksanakan, apa yang menjadi landasan Al-Quran ini, hidupnya kita akan menjadi tenang, dan insya Allah perbuatan kita akan ditujukan oleh Allah menjadi hamba-hamba Allah yang selalu berbuat baik. Sebagaimana di dalam Al-Isra ayat 7 dijelaskan in aksantum aksantum li angfusikum wa in asyaktum falha. Jika kamu berbuat baik, berarti telah berbuat pada dirinya sendiri. Jika kamu berbuat jelek, juga berarti telah berbuat jelek pada dirinya sendiri. Itulah gambaran yang telah sudah disampaikan oleh Allah lewat Al-Quran. Dan insya Allah ini menjadi pedoman hidup kita. Akan selalu dan selalu Berbuat kebaikan pada dirinya sendiri maupun pada orang lain Berikutnya juga kita sitirkan Di dalam Al-Quran Yang menjadi hak persamaan Jadi yang keempat adalah hak persamaan Di dalam Al-Quran sudah ditegaskan Di dalam surat Al-Jurat ayat 13 A'udzu billahi Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum <coughs> Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum yang artinya wahai manusia sesungguhnya aku Allah telah menciptakan kamu sekalian dari jenis-jenis laki-laki dan perempuan. Kemudian kami jadikan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kalian saling kenal. Sesungguhnya yang mulia semulia-mulianya kalian di sisi Allah yang paling bertakwa di antara kalian. Sungguh Allah maha mengetahui dan maha teliti. Sehingga apa yang kita lakukan Allah sangat teliti sekali. Kalau kita sekarang ini direkam, Allah lebih canggih merekamnya. Kalau kita sekarang sudah menggunakan teknologi yang canggih, Allah lebih canggih teknologinya. Maka dari itu kita jangan sembarang, jangan melakukan sesuatu yang sekiranya apa yang kita lakukan itu mengandung dosa. Karena nanti dosa itu pasti akan dimintai pertanggungan jawab, berbuat baik pun akan dimintai jawab oleh Allah SWT. Afa khasib nama annama kholaknakum abasan, wa anakum latur di ayat dan dijelaskan seperti itu. Apakah kamu tidak mengira bahwa kamu hidup tidak sia-sia? Dan apakah kamu tidak mengira bahwa hidup dimintai pertanggungan? Jawab, inilah nanti kita akan menikmati surga atau neraka. Maka di bulan Ramadan ini kami mengajak, mari kita untuk pastabikul khairat berlomba-lomba dalam kebaikan dan kita jaga kita untuk selalu mohon istighfar kepada Allah, mohon ampunan kepada Allah dengan doanya yang sudah kita hafal bersama. Asyhadu alla illallah, astaghfirullah, as'alukal jannah wa minan nar. Termasuk kita mohon petunjuk pada Allah. Mohon petunjuk, mohon hidayah dan mohon kita disucikan oleh Allah dengan doanya. Allahumma ini as'alukal huda waqtuqa wal afafa wal supaya kesucian kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala supaya tidak melakukan apa yang telah saya sampaikan di atas tadi berbuat sesuatu yang dosa apalagi kita sebagai hamba Allah jangan senang membicarakan kecilkan orang lain jangan sampai kita uh, gembremeng karena sesuatu yang tidak puas menurut emosional diri kita masing-masing semoga apa yang saya sampaikan ini yang keempat nanti menjadi renungan kita bersama juga yang kelima adalah hak kebebasan sehingga manusia dikasih kebebasan dalam hidup ini mau memeluk agama apa saja mau berbuat apa saja Allah memberikan kesempatan hidup di dunia untuk melakukan sesuatu yang terpuji maka di dalam hak kebebasan ini atau di dalam Al-Quran jelaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 256, syaitan rajim, "La ikraha fiddin, qad rusdu minal khuy. Tidak ada paksaan dalam menuntut agama, terutama agama Islam, sesungguhnya telah jelas perbedaannya antara yang benar dan yang batil atau yang sesat. Sehingga kita memeluk agama ini insyaallah merupakan hidayah dari Allah lebih-lebih di bulan Ramadan mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah, keimanan kita jaga, keislaman kita kita jaga. Karena ingat al-Islamu ya luwala yu'la bahwa Islam itu yang paling tinggi tidak ada yang bandingi agama-agama yang lain. Al-Islamu ya luwala yu'la. Agama kita paling tinggi. Karena agama kita salam menyelamatkan segala sesuatunya apa yang ada di dunia dan nanti sampai akhirat. Maka dari itu, marilah apa yang kita pelihara dalam kesempatan hidup ini tidak lepas hak-hak orang lain pun ke, perlu kita pelihara, hak, hak tetangga juga kita pelihara. Karena tidak lepas, hak tetangga itu adalah merupakan keluarga yang paling dekat. Karena perlu kita hormati dan perlu kita laksanakan sebaiknya di dalam kehidupan ini. Hak asasi Manusia atau HAM menurut Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 99 ialah seperangkat hak masyarakat yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah Allah Subhanahu wa taala yang wajib dihormati yang wajib untuk kita laksanakan serta selalu kita melihat perlindungan karena harkat dan martabat manusia. Hak asasi manusia dalam Undang-Undang RI nomor 39 tahun 1999 berupa yang pertama hak hidup apa yang tadi saya selain Quran sudah masuk. Yang kedua hak berkeluarga yang ketiga, hak melanjutkan keturunan. Yang keempat, hak mengembangkan diri. Yang kelima, hak memperoleh keadilan. Yang keenam, hak atas kebebasan diri. Yang ketujuh, hak atas rasa aman. Yang kedelapan, hak atas kesejahteraan. Yang kesembilan, hak turut serta dalam pemerintahan. Yang kesepuluh, hak wanita dan yang sebelas, hak anak ini diatur dalam undang-undang RI supaya masyarakat tidak melanggar karena kita sebagai orang Islam sudah dilandasi dengan Al-Quran Insya Allah semuanya akan berbuat baik dengan seksama dan Insya Allah kita akan selalu fasta bikul khairat Lalu kita sampaikan bahwa menurut Profesor Padmo Wahyono Hak atau namanya ham adalah merupakan hak yang orang hidup berdasarkan dan dapat tertentu yang telah dilakukan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Sedang yang kedua pendapat Profesor Kuncoro Probo Pranoto tentang hak asasi manusia kan toh itu oleh manusia seseorang atau budaya oleh masyarakat yang dinamakan negara sekitar berkembangnya hubungan individu dan masyarakat ini kita cuplik dari buku Pendidikan Pancasila Perspektif Sejarah Perjuangan Bangsa yang dilengkapi dengan Undang-Undang Dasar 1945 dalam bukunya di halaman 89 dan 90. <tuh> karena itu, hal ini perlu kita lakukan semuanya karena segala satunya tidak lepas manusia butuh hidup aman, sejahtera, damai dan rukun. Kalau sudah apa yang sampaikan ini dilaksana, ya insya Allah kita akan hidup baldatun taibatun walaupun ghafur. Selanjutnya barangkali menjadi renungan lagi yang kedua bahwa tidak lepas kita ini hidup juga harus selalu menginginkan apa yang kita miliki juga dapat dimiliki oleh orang lain. Atau yang dimiliki oleh orang lain, kita dapat ikut juga menikmati dengan usaha upaya yang maksimal, dengan cara yang hak, dengan cara yang benar, maka yang benar itu hanya datang dari Allah. Maka kita harus yakin al-haqlu mi falatakunana minam, minam mumtarin. Kebenaran itu datangnya dari Allah maka janganlah kamu termasuk orang yang ragu-ragu. Mari Bapak Ibu Guru, wali murid, anak-anak kalian -anak yang saya cintai, pada kesempatan yang Allah memberi hidup kita ini, kita manfaatkan, kita gunakan sebaik-baiknya, agar nanti kita bisa menikmati kebahagiaan di dunia, sehingga nanti sampai di akhirat. Maka jangan sampai lupa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian yang dapat saya sampaikan sekedar sebagai pemahaman kita bersama supaya pemeliharaan lain itu perlu dijaga artinya perlu Orang lain dihormati, dimuliakan supaya kita hidup dalam suasana yang damai, tentram, dan sejahtera. Terima kasih atas kesempatan yang dapat saya sampaikan dan mudah-mudahan bermanfaat untuk bekal dalam kehidupan di dunia yang nantinya kita akan memperoleh kebahagiaan di akhirat kelak.